Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita berada di gudangnya juragan tembakau yang ada di Magelang. Bener mas ya? Ya. Sekarang kita bermain-main. Di balik tirai ini ada mobil-mobil antik 2 unit monster yang harganya konon tembus 5 miliar satu unitnya mas ya? Iya. Mobil apa itu mas? Kita saksikan bareng-bareng. Om. Lawake. Ini gue remote loh tuh. Gue rusak. Wah ini juga mas Abdul. Sehat mas. Alhamdulillah sehat. Sampai sini ya. 10 tahun gak kesini ya. Iya. Gimana kabarnya ini? Ini bro ya. Sini mas. Wah mas Abdul. Ini dari Lumajang. Jauh-jauh kesini. Mau lihat mobil doang ya mas. Oh kirain mau lihat kursi. Kursi. Mau jualan kursi. Kamu jual mebel sekarang ya. Iya. Jual mebel. Kamu gak kasih lihat mobil. Enggak. Kamu ini promosi marketingnya ya. Nah, ini kursi 5 jutaan. Jadi teman-teman kalau berminat dengan kursi ini harga berapa ini, Mas? Ini 5,5. 5,5 juta. Satunya. Tuh, 2 3 4 bener kan. 20 juta udah. Kita enggak jual mebel, Mas ya. Jadi kita langsung aja lihat mobilnya. Ini yang kemarin di konten anak Magelang itu. Siapa namanya itu? Dibas. Iya, anak itu ya. Bilang 3M, bener ya? Wah enggak 3M, 3,5 Mas, dapat mobil ini dari mana ini dulu? Dari Papua. Serius? Dari Papua mobil ini? Harga berapa dulu? Dulu 50? 100? 40 juta. Wih, bener ya orang-orang bilang bahwasanya mobil antik itu investasi ya? Iya. Kamu dapat udah bagus gini? Udah bagus, malah lebih bagus hari ini semenjak disayang jadi jelek. Berarti kamu nggak modal apa-apa ya? Nggak modal apa-apa. Jadi didiemin gini, iya. Udah bisa naik harganya? Ya naik sendiri soalnya tak kasih tangga. Oh iya, naik ke situ ya. Ini mobil, cuman siap dipajang doang, karena peleknya besar gini, jadi kalau dipakai touring nggak mumpuni ya teman-teman. Ini udah sampai mana-mana ini. Iya dah. Masa. Ini udah pernah sampai Papua, sampai Jakarta. Ini DOS tahun berapa ini? DOS tahun 65. DOS tahun 1965. Biasanya disebut dengan DOS DAT ya. Ini DOS Polara. Oh DOS Polara. Iya. Jangan DOS DAT. DOS DAT. Loh ini mesinnya punya Chevrolet. Ini punya DOS no. Kamu selingkuh kamu ini. Mau jadi, lihat, mau dengar suaranya? Bisa hidup? Bisa. Bio. Gimana nih ini bro? Bio. Kamu ke belakang. Oke. Kenapa ini? Ini memang jadi DOS Polara ini tahun 65 nggak ada pilarnya ya? Nggak tahu ini kok pintunya kok buntung kayak gini. Ya. Mas Abdu ini lampunya bagus loh, tumbuk 3. Nah, coba. Kurang ajar mobil ini tuh. Ya, kamu nggak sopan kamu ini. Kenapa mas? DOS Polara ini kenapa sih? Itu lo anaknya mau berangkat itu. Ini DOS tahun 1965, jadi dia generasi dengan Chevrolet Impala. DOS ini ngeluarin saingannya sendiri mas ya. Keunikan mobil ini apa sih? Sebenarnya kalau saya pilih Impala mas, karena lebih familiar ya. Iya, saya Impala udah punya soalnya, jadi saya biar variasi aja. Oh, biar variasi aja ya. Grillnya ini sama dengan DOS Polara ya. DOS Polara ya. Wih, mobilnya ini pelengnya seharga dengan Innova ini. Yo, ini meskipun enggak dirawat gini merundus-merundus begini. Apa mau dia dengan harga 500 juta ini? Tadi dia bilang katanya 3,5 miliar ini. Platnya ini abal-abal apa hidup asli ini? Banyak asli.
Enak mobilnya berarti. Mas Heru, kamu gak ada cita-cita beli mobil ginian nih? Gak kuat. Hah? Tapi kalau jual spare part serumahnya, insya Allah dapet lah ya. Batur mau. Nah ini tipe pilarless, jadi teman-teman mobilnya kayak gini. Wih, dari enak ya naikannya ya. Tapi ini suspensinya digedein, jadi pastinya kurang enak. Ini view. Jadi kamu ini mantan boleh mantan deh. Ini AA 541 FL dari Polda langsung. Iya. Tapi gak main-main dia bandani mobilnya ya. Ini dibuka atasnya BPKB semua itu. Ini beli ke kamu kayaknya itu lemari ya. Kamu bio. Saya masih punya uang. Uang lama. Sampai dulu gak pernah tak pakai. Yo. Kamu anaknya Belanda yang sisa masih ada. Ya? Duit wayang udah apa? Gambar wayang. Udah. Tapi kamu anaknya Belanda kok hitam, bro? Belanda kan sebelum oli. Dari Papua kok. Oh iya ya, dari Papua ya. Oke, jadi teman-teman udah selesai nge-review mobil ini. Ya, keren lah mobil ini. Jadi teman-teman kalau cari mobil tuh sesuai spesifikasinya ya. Dan ini ada Das Polara tahun 1965. Kebetulan mobil ini dikoleksi sendiri sama Mas Sipul. Udah nyampe mana-mana. Aduh, udahlah. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini ya. Dan yang kedua, kita akan mereview mobil ini. Tunggu tayangan berikutnya.